lagi sama aku, Krisika. Jadi hari ini aku bakal nge-review produk dari Pois Anti Acne, Acne Solution Facial Foam. Nah, jadi produk ini untuk kulit yang lagi berjerawat. Kemarin itu kan wajah aku lagi breakout ya. So, buat kalian penasaran kira-kira ini sebagus apa, kalian juga banget tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat di like dulu. Nah, jadi aku tuh kalau PMS kan selalu jerawatan ya, dan kemarin itu jerawatnya lumayan parah karena aku juga purging, dan ini udah mendingan banget. Jadi tuh aku pakai produk dari Pois Anti Acne, Acne Solution Facial Foam. Kalian bisa lihat ini produknya udah sampai kempes kayak gini guys, karena aku pakai buat daily. Jadi ini tuh udah aku pakai sekitar 2 minggu pemakaian ya. Dan produk dari Pois ini tuh membantu mengurangi jerawat, dan ada kandungan micro scrub dan juga green tea, dan ini produknya cocok untuk semua jenis kulit. Dan untuk desain packagingnya itu seperti ini, sama kayak facial foam Pois yang lain. Terus sebenernya facial foam Pois itu kan ada banyak banget ya variannya. Cuman aku suka banget yang varian ini anti acne, karena kayak bagus untuk mengurangi jerawat yang ada di wajah aku. Terus ini desain packagingnya juga bagus banget. Oh ya, aku beli produk ini tuh pas lagi diskon, harganya tinggal 15.000 untuk isi 100 gram. Ini aku bakalan taruh produknya di tangan. Nah, jadi ini tuh produknya ada butiran scrubnya gitu loh. Jadi kalau menurut aku bagus banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah juga. Terus ini warnanya putih ya. Ini waktu di blend, butiran scrubnya itu halus, jadi nggak bikin wajah kalian sakit. Dan untuk aromanya ini green tea banget. Dan aku bakalan basahin wajah aku pakai air. Terus aku langsung aplikasiin Pois Anti Acne Facial Foam ini di wajah. Tadi aku sengaja nggak pakai facial foam terlebih dahulu, karena pengen aku review sekalian gitu ya. Dan ini tinggal diratain. Ini tuh busanya banyak banget, dan butiran scrubnya itu kerasa ya di wajah, tapi nggak kasar. Jadi seperti ini dia, aku bakalan bilas pakai air terlebih dahulu, so kalian stay tune. Nah, jadi seperti ini dia hasil pemakaian Pois Anti Acne Facial Foam. Nah, tadi waktu dibilasnya itu gampang banget ya. Jadi kalian gak perlu ngebilas lama-lama. Terus juga ini tuh produknya kayak cepet luntur gitu loh, kena air, gak yang lengket gitu di wajah. Terus hasilnya setelah aku pakai tisu tuh seperti ini. Kalian bisa lihat wajah aku benar-benar lebih fresh dan juga lebih cerah gitu. Terus di bagian yang lagi jerawatan itu juga gak ada reaksi perih ya. Jadi aku suka banget sama produknya Pois Anti Acne Facial Foam ini. Terus yang paling aku suka juga, walaupun ini untuk kulit berjerawat, tapi tetap ada lembabnya nih. Jadi ini tuh facial foamnya nggak bikin wajah kalian kering keset. Dan nanti buat kalian yang mau beli produknya, aku bakalan taruh link pembelian itu di description. Dan kalian wajib banget buat nyobain produk dari Pois Anti Acne. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah aku cobain ya, ini udah mau habis juga. Dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di review aku selanjutnya. Bye bye.